Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so bertemu kembali hari ini bersama dengan Cikgu Fana dalam slot tanya Cikgu Fana bagi subjek kimia SPM. So insyaAllah hari ini Cikgu akan discuss serba sedikit sebenarnya berkenaan dengan tindak balas antara asid dan juga alkali. So bila kita ada sesuatu asid tu, dia punya basic dia adalah asid. Bila kita bertindak balaskan dia dengan alkali, kalau kita perhatikan kat sini, kita ada alkali. Ini adalah alkali. So nama tindak balas yang kita akan belajar hari ini adalah peneutralan. Alright. So kaedah untuk kita conduct eksperimen peneutralan ni, kita namakan kaedah ni, maksudnya bila kita nak buat eksperimen, kaedah ini kita namakan sebagai pentitratan. So cikgu tulis kat sini, pentitratan, titratan, ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita selalu akan sebut sebagai titration. Okay, so cikgu explain dulu macam mana kaedah ataupun eksperimen titration ni kita jalankan. Yang pertama, dalam bekas ni, yang ini kita namakan dia sebagai burette, right? Dalam burette ni kita akan letakkan dengan alkali. Sorry, dalam burette ni kita akan letakkan dengan asid. So asid yang digunakan dalam kes ni adalah asid sulfuric. Sementara dekat dalam ni kita akan letak dengan alkali. Alkali kita adalah larutan natrium hidroksida plus dengan phenolphthalein. Okay, phenolphthalein dekat sini, sebenarnya phenolphthalein ni dia adalah sejenis penunjuk. Penunjuk tu maksudnya kita nak tahu sesuatu larutan tu sifat dia sama ada alkali, asid ataupun neutral, kita akan guna phenolphthalein. Alright? Bila phenolphthalein ni, cikgu selalu bagi formula macam ni, 1, 7, 14. 1 tu maksud dia asid, 7 maksud dia neutral, 14 maksud dia alkali. Alright? So, phenolphthalein bila dia bercampur dengan apa-apa larutan yang beralkali, sebenarnya phenolphthalein ni dia akan menjadi warna pink. So, cikgu tulis pink kat sini. Okay, phenolphthalein bila bercampur dengan larutan yang neutral, dia akan menjadi colorless. Sementara kalau phenolphthalein ni dia akan bercampur dengan sesuatu larutan yang berasid, dia akan menjadi colorless juga. Nanti cikgu akan explain dengan lebih detail lah dekat bawah ni. So, step yang pertama, bila kita ada tindak balas peneutralan, kita buat dulu persamaan kimia seimbang. Maksudnya bila asid bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida, apakah dia punya persamaan dia? So, step yang pertama cikgu akan tulis macam ni, asid sulfuric. Formula dia adalah H2SO4. Okay, macam ni. Bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida. So, cikgu akan tambahkan dia dengan natrium hidroksida. Hidroksida maksudnya dia punya formula dia adalah NaOH. Okey, bagi yang menonton, kalau dengar sound jelas, video jelas, boleh komen dekat bawah, ataupun sesiapa yang ada soalan nanti boleh komen juga kat bawah untuk cikgu jawab. Alright, so sekarang ni cikgu nak explain dulu tindak balas ni. Step yang pertama tadi cikgu kata kita buat dulu persamaan kimia seimbang. Ini persamaan kita, persamaan kimia. Okey, asid bertindak balas dengan alkali, apa hasil dia? Cikgu selalu cakap dekat student, bila nak buat persamaan, kita anggap ini adalah couple, ini adalah couple. So dalam persamaan kimia, yang couple kita akan clashkan dia. Clashkan tu maksudnya hitam dengan merah ni kita clashkan. So kita dia cari partner baru. Contoh, yang merah ni clash dengan hitam, so dia akan couple dengan yang hitam sebelah sini. So kita akan dapat Na couple dengan SO4. So cikgu letak SO4 kat sini. Okay, itu first step. Second step, barulah kita check dia punya cas. Na positif 1, SO4 negatif 2. 2 daripada sini, cikgu cross. Cikgu tulis 2 kat sini. Macam tu. Alright. So, yang ni dah settle, dah tulis. Yang ni pun dah tulis. Yang tinggal adalah H dan juga O. So, H dan O dia akan menjadi H2O. Okay, dapatlah satu persamaan. Alright, bila dah dapat persamaan, kita kena seimbangkan di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Macam mana cara kita nak seimbangkan? Kita akan
tengok bilangan dia. So kalau kita perhatikan kat sini, NA ada 2 di sebelah kanan cikgu kan. Di sebelah kiri NA ada 1 kat sini. Jadi apa yang berlaku, kita akan letak je 2. Tak perlu fikir banyak, letak je 2 kat depan dia untuk kita balancekan bilangan NA. Okay, second step, kita check dia punya hidrogen pula. H ada 2, H ada 2. So 2 tambah 2, hidrogen ada 4. Alright, so dekat sini hidrogen ada 2. So cikgu akan letak kat sini 2 lah. Macam tu. So dapatlah persamaan kimia yang seimbang. Okay, ini yang pertama eh. Dalam soalan, yang pertama soalan selalu tanya tulis persamaan kimia yang seimbang. So kita dah dapat. Soalan yang kedua, bila kita buat proses peneutralan, so apa yang berlaku? Disebabkan dalam ni kita ada alkali. Sebab apa cikgu kata ada alkali? Sebab kita ada NaOH. Okay, NaOH bila bercampur dengan phenolphthalein, dia akan menjadi colour pink. So awal-awal dalam ni sebenarnya dia akan jadi colour pink waktu awal-awal. Tapi bila kita titiskan dengan asid yang berada dekat atas ni, kita akan buka dia punya pili dekat sini. So asid akan turun. Asid akan turun setitis demi setitis, menyebabkan sifat alkali yang ada dekat dalam ni, dia akan berkuranglah. Maksudnya dia akan, mula-mula alkali tu kuat, tapi bila kita masukkan dengan asid, sifat alkali tu dia akan menjadi semakin lemah, 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 lemah. Last sekali, sebenarnya alkali tu dia akan bertukar menjadi neutral. So part waktu bila kita nak tahu alkali tu dia akan menjadi neutral, kita akan tengok perubahan warna dekat sini. Maksud cikgu adalah mula-mula colour pink. So bila kita titiskan dengan asid, setitis demi setitis, sehinggalah warna tu daripada pink dia akan bertukar menjadi colourless. So bila tukar dia akan jadi colourless, maksudnya kita punya larutan dekat dalam ni adalah neutral. Then kita akan terus tutup. So bila kita tutup, kita dapatlah garam yang bersifat neutral dalam ni. Faham tak cakap apa? Kalau ada soalan boleh komen kat bawah. Kalau ada benda yang nak tanya pun boleh komen dekat bawah. So hari ni fokus cikgu adalah cikgu nak explain proses peneutralan tu macam mana, dan macam mana cara kita nak kira berapakah isi padu asid yang diperlukan untuk kita nak neutralkan alkali dalam ni. Alright? So bila nampak peneutralan, kita akan guna satu formula. Cikgu tulis kat sini formula eh. Formula yang kita akan pakai adalah Na Ba bahagi Nb Vb sama dengan A over B. Okay, so A dekat sini membawa maksud asid, sementara B dekat sini membawa maksud base. Base tu adalah alkali. Cikgu tulis kan, dekat atas asid, dekat bawah adalah alkali. So sekarang ni cikgu kata dalam soalan, soalan tanya macam ni eh. Dekat atas adalah asid, dekat bawah adalah alkali. So kita nak kira berapa banyak asid yang diperlukan untuk kita nak neutralkan alkali dekat bawah ni. So cara dia, kita akan guna formula. Kita nak kira sebenarnya sini volume asid kita nak tahu berapa. So cikgu akan tulis benda yang kita nak tahu, info kat sini eh. VA, VA tu maksud dia volume asid kita nak tahu berapa. Cikgu letak tanda soal. Okay, apa information yang kita ada? Information yang kita ada adalah 1.0 mol DM negatif 3. Ini maksud dia kepekatan. Cikgu tulis ni, kepekatan ataupun kemolaran lah. Simbol dia adalah Na. Kepekatan asid adalah 1.0. Okay, apa lagi information yang kita ada? Kita tengok kat bawah ni. 20 cm3, ini adalah volume. Volume bagi alkali kan? So kalau volume bagi alkali, maksudnya ini adalah nilai VB. So cikgu tulis dekat sini, VB kita sama dengan 20 cm3. Okay, next step, MB. Ada tak MB kita? Kat sini. MB kita adalah 1.0. Betul? So cikgu tulis kat sini MB sama dengan 1.0. Okay, settle lah. Dalam formula kita, kita ada MA, BA over MB, BB is equal to A over B. A dekat sini membawa maksud nombor yang berada di hadapan asid. So kalau kita perhatikan,
dekat persamaan kimia kita, yang ini asid. Yang ini adalah base. Base tu adalah alkali. Alright. So kita tengok nombor yang dekat depan asid kat sini. Dia tak ada apa-apa, maksudnya satu. So maksud dia A kita sama dengan satu, sementara B kita sama dengan dua. Okay, so cikgu tulis sini A sama dengan satu, B sama dengan dua. So everything nilai ni kita akan masukkan dalam kita punya formula untuk kita nak kira berapakah isi padu asid yang diperlukan untuk kita nak neutralkan alkali dalam ni. So everything just kita substitute dalam kita punya formula. MA 1.0 darab VA, tak tahu, bahagi MB 2, MB 1 darab dengan 20. 1.0 darab 20 sama dengan A over B. So cikgu akan samakan dia dengan 1 per 20. Macam tu. Okay. So kita nak kira dekat sini adalah VA eh. Sini eh. Nampak ke tak nampak kan? Nampak? Nampak kan? Okay, so darab silang. 1 darab VA darab 2. Kita akan dapat 2 VA. Sama dengan 1 darab 20 darab 1. Sama dengan 20. So, final answer. VA sama dengan berapa? Cuba komen dekat bawah. Okay, cikgu kata sini 2 VA sama dengan 20. Jadi kalau kita nak kira VA, kita akan bawa 2 ni pergi ke sebelah kanan. Maksudnya 20 bahagi dengan 2, kita akan dapat nilai dia adalah 10 cm cube. Okay, itu final answer. So, conclusion, dalam kes ni penyeutralan antara tindak balas asid dan juga alkali. Macam mana cara kita nak tahu berapakah isi padu asid yang diperlukan untuk kita nak neutralkan alkali dalam ni? Kita akan guna formula dia adalah MABA over MABB is equal to A over B. Alright? Masalah utama pelajar adalah bila soalan calculation yang melibatkan peneutralan, dia tak dapat bezakan formula mana yang dia nak guna. Ada dua formula yang selalunya pelajar tu confused tau. Formula yang pertama, yang ni MAVA over MBVB is equal to A over B. Dan lagi satu formula yang kedua di dalam tajuk ni juga, tapi di bawah subtopik pencairan. Formula dia adalah M1V1 sama dengan M2V2. Selalunya pelajar ni dia tak tahu yang mana satu nak guna formula. So bila dia tak tahu yang mana nak guna formula, soalan yang macam ni kadang-kadang melibatkan 9 markah. Total lah 9 markah, dia akan hilang markah. So 9 markah tu dia merangkumi soalan yang akan tanya persamaan kimia seimbang. Lepas tu dia akan tanya apakah pemerhatian yang kita nampak. Pemerhatian tu maksudnya warna larutan sini lah. Larutan yang berwarna merah jambu tadi, dia akan bertukar menjadi tidak berwarna. Lepas tu dia suruh calculation yang macam ni. So masalah utama pelajar, masalah yang cikgu cakap tadi lah, maksudnya dia tak dapat nak bezakan formula yang nak digunakan. Okay, so cikgu rasa tu je cikgu punya sesi live ataupun sharing untuk hari ni. Jangan lupa untuk komen kat bawah kalau menonton ataupun kalau nak join Facebook group kuasai A Plus Science Student SPM, boleh komen kat bawah untuk kita invite secara percuma. Okay, dekat situ cik, kita dah letak pelbagai video sebenarnya. Video bagi Maths ada, Physics ada, Bio ada, Chemistry ada. So boleh belajar melalui video sahaja sebenarnya secara percuma. So kalau nak join Facebook group tu, boleh komen dekat bawah untuk nanti tim kita akan bantulah macam mana cara nak join. Okay, so sampai situ je. Thank you sebab menonton. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Alright, bye.